Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di saya di Gondron KLU. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda sebuah acara yang sederhana, yaitu tradisi Lombok Utara, yang dimana namanya adalah Sahur Sesami. Nah, acara tradisi Sahur Sesami ini mungkin Anda tidak pernah dengar. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kepada Anda yang dimana acara Sahur Sesami ini akan nanti diiringi oleh sebuah musik tradisional. Musik tradisionalnya seperti ini. Nah, Anda lihat seperti ini. Nah, kemudian nanti diiringi oleh penari atau joget, bahasanya Lombok Utara. Nah, seperti ini. Nah, seperti apakah keseruan dari acara Sahur Sesami ini? Saksikan terus di channel YouTube Gondron KLU. Nah, dan jangan lupa buat Anda yang telah mampir di Gondron KLU, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Kali ini saya memperlihatkan kepada Anda di mana acara Sahur Sesami ini diadakan di Balai Gede yang bertepatan di Dusun Penembuk, Desa Sokron, Kecamatan Tanjung. Terlihat di sini ada beberapa pondok bahwa ada seorang mangku ataupun tuan haji yang sebagai pemimpin dari acara Sahur Sesami. Jadi acara Sahur Sesami ini secara harfiahnya bermakna yaitu pembayaran nazar masyarakat untuk dirinya dan keluarganya, sehingga diadakanlah acara seperti ini di Balai Gede yang diiringi oleh musik tradisional yaitu musik gamelan gandrung dari Dusun Prayura.
Apa jawabnya?